dengan Karina Kelets di sini. Seperti kalian ketahui, di Hong Kong restoran halal bisa dihitung dengan jari. Salah satunya ada di daerah Causeway Bay yang berlokasi di sebelah Hotel Regal dan di belakang kantor KJRI Hong Kong. Namanya Wins Indonesian Restaurant Indo Proper. Di hari libur banyak sekali orang yang datang untuk makan di sini. Sebelumnya kita harus ambil nomor dulu untuk kemudian mengantri di luar. Lihatlah antriannya panjang sekali. Menunggu di luar kita bisa melihat-lihat dulu menu apa yang disediakan dalam restoran ini dan kita bisa memilih apa yang akan kita makan nanti. Ini dia menu-menu yang terpampang di depan. Ini nama restorannya dan lihatlah antriannya panjang sekali. Lokasi ini mudah sekali dicari teman-teman. Saatnya kita masuk. Dekorasi di dalam bernuansa kental khas Indonesia. Ada wayang Petruk Gareng Semar dan bagong yang terpajang di sana. Pelayanan pun ramah-ramah. Gurame goreng, ayam bakar, rendang daging itu menu yang kita pesan. Tara, pesanan kita sudah datang. Wow, lihat teman-teman, ikannya segede tampah. Untuk minumannya kita pesan teh kotak 3 dan 1 gelas es cendol untuk bertiga. Hahaha, maklum tanggal tua. Baiklah, selamat makan, selamat memilih menu di restoran ini. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on next video. Bye bye.